Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Osin ya. Kali ini saya akan kasih tips pakora bangen ya. Itu bangen itu bahasanya Pakistan, itu terong kalau di kita ya. Jadi ini cemilannya orang sana. Cuma di sini saya cuma pakai tepung besan, kayak tepung sebangsa tepung terigu gitu. Dikasih garam dikit sama cabe bubuk. Nah, biasanya ada juga tambahan kalau yang pengen pakai telur itu bisa. Jadi di sini saya cuma pakai tepung besan, air sama cabe bubuk, garam dikit. Nah, terus diaduk-aduk. Kalau di sini mungkin sama kayak terong crispy mungkin ya. Cuma beda tepungnya aja. Kalau bahasa sananya kan tepungnya itu namanya ata ya. Nah, yang pertama kalian potong dulu terongnya sesuai selera. Jadi dipotong manjang ya. Jadi biar terlihat cantik. Kemudian kita celupkan di tepung yang udah kita adon tadi ya. Maaf soalnya videonya kebuang yang pas pembuatan tepungnya. Jadi ini langsung saja. Teman-teman bisa kasih tambahan pengembang itu ya, sama telur mungkin kalau kalian suka. Terus setelah diaduk di adonan udah merata tepungnya, lalu kita goreng. Sebelum menggoreng kasih tepung ya, biar pada saat menggoreng itu minyaknya nggak muncrat, jadi nggak mengenai kita kayak gitu. Jadi aman juga walaupun di dapur nggak kena minyak. Lalu goreng sampai menguning ya, kita balik-balik. Kira-kira sudah matang, lalu angkat dan tiriskan.